Ntar yang mulia lagi cek dulu. Oke, jadi ada 25 lembar yang kami terima terhadap replik. Kami harus mengajukan pledoi karena saya harapkan tadi repliknya udah tahu tangan rusak apa segala, ternyata tetap bertahan bahwa tangan itu diabaikan, mengenai tangan tidak bisa angkat batu, tetap seperti, malah ada yang baru katanya tidak terekam video. Jadi ini pekerjaan rumit bagi kami, berat. Jadi kami akan mengajukan pledoi. Duplik. Begitu juga saya tidak tahu terhadap terdakwa apakah mengajukan pledoi juga? Duplik? Ya, jadi kami dua-dua mengajukan duplik. Jadi begini yang mulia, ya, mengenai duplik itu bukan kesempatan, itu hak yang mulia. Ya, jadi kalau bilang kesempatan, seolah-olah negara ini bukan punya kami, ya, pengadilan ini bukan punya kami, kami punya hak. Nah, secara nasional hak itu bisa 1 minggu, ya, bisa juga 1 hari, tergantung daripada kemampuan kami. Kalau 1 minggu kami tidak sempat, kami datang, kami masih bisa minta tunda lagi. Itu hak namanya. Yang kami gunakan sekarang hak, bukan kesempatan. Ya, tolong diralat. Jadi, mengingat apa-apa yang sudah kami buat dalam pledoi kami, ataupun pledoi daripada terdakwa, semua dihantam. Jadi kami harus kerja keras. Pada saat kami membuat replik pledoi 1 minggu setelah daripada pembacaan tuntutan, itu memang kami forsir. Ini kami minta waktu 1 minggu juga untuk membuat duplik, mengingat banyak hal baru lagi yang masuk di sini. Jadi kami harus kerja keras supaya hak kami bisa diterima. Kalau hanya kesempatan, ya, kalau kesempatan namanya itu kepentingan orang lain, bukan kepentingan yang punya hak. Kami akan menggunakan hak kami, kami minta 1 minggu. Kami usahakan selesai sesuai dengan apa yang kami katakan. Kalau terdakwa gimana? Berapa lama? 1 minggu juga. Ya. Jadi bukan 1 minggu tambah 1 minggu, tapi berdua 1 minggu mengajukannya sesuai dengan kemampuan yang ada terhadap apa-apa yang tambah baru. Kalau tadi tidak ada tambah baru, kan cepat, besok juga bisa. Tapi ada tambah baru, maka kami harus mencari dalil-dalil lagi. Demikian yang mulia. Intinya bahwa tadi kita kesempatan adalah mengajukan hak, ya. Baik. Jadi kalau kita melihat daripada waktu yang pernah kita berikan, jadi begini yang mulia, sebentar yang mulia, saya sudah tahu. Jadi bukan begitu yang mulia. Jangan. Tolong ya. Kalau kami yang menjelaskan, tolong jangan di. Tadi saudara kesempatan ngomong, ya. Kami lagi nanya, kami lagi ngomong. Tolong jangan dipotong dulu, ya. Tolong sampai saya ngomong tolong. Ya. Saya juga minta tolong yang mulia. Kalau perkara tolong jadi bergerak, saya juga minta tolong. Apa yang sudah saya sampaikan, tolong diterima. Kalau pakai tolong, memang tolong berkuasa. Oke, saya minta tolong yang mulia. Maksudnya, kalau saya lagi ngomong nih, jangan langsung dipotong. Itu loh. Jadi kan kita ini kan berat. Ya. Baik, intinya daripada sakit, ya. Karena pada waktu kalian juga sudah untuk masalah dari duplik ke replik ke duplik adalah 3 hari, ya. Jadi ini masih ada kami catatan, ya. 24 sampai 26, ya. Tidak ada. Jadi ada kesempatan berapa hari itu? 24, 2 hari malah. Ini kesempatan waktu itu. Barangkali ada waktu itu.
Supaya saya jangan ditegur lagi, kalau saya suruh ngomong, suruh saya ngomong yang mulia. Nanti dibilang saya motong-motong lagi. Silakan. Sekarang saya ngomong yang mulia. Ya, oke. Jadi calendar court kita buat dengan kesepakatan. Ternyata dalam perjalanan ada perubahan-perubahan dan tidak pernah direview. Dan kalau yang mulia memakai itu lagi, itu namanya kita sudah membuat sesuatu yang kita tidak sepakat. Ya. Ya? Dan dalam calendar court juga tidak ada satu hari dari baca pemeriksaan terdakwa langsung tuntut, tidak ada. Tidak ada juga satu hari pledoi langsung satu hari replik, enggak ada kalau bicara begitu. Jadi janganlah ke sana. Jadi ini keadaan. Kalau tadi saya bilang, kalau dia lisan saya lisan. Saya bilang tercatat enggak waktu itu. Dia enggak lisan, dia tertulis. Tempo hari saya minta 4 hari. Yang mulia katakan oke. Okay. Ternyata ini berbeda isinya. Hal-hal yang tidak ada di dalam saya punya pledoi. Pengacara mana pun enggak sanggup yang mulia. Kayak pengacara ada aturan kerjanya. Jadi kalau dipaksa Senin yang mulia aja buatin. Silakan. Kalau begitu, jangan begitu yang mulia. Jadi kami punya hak. Yang kami gunakan hak kami. Hak kami 1 minggu. Ya. Kami usahakan selesai. Kalaupun tak selesai, pasti masih bisa 1 kali, 2 kali biasa. Tidak ada langsung jebrot gitu, tidak ada. Oke, tadi ada sampaikan bahwa silakan daripada majelis. Ya. Intinya bahwa kami sudah sepakat dari majelis ya. Hak saudara mau melakukan silakan, mau tidak silakan. Dari cuma catat. Kalau mau beratan catat di sini. Ya. Jadi kita di sini enggak jalan-jalan lah. Capek jalan-jalan itu. Ya. Jadi intinya bahwa kami masih hadir. Saya mau interupsi supaya saya tidak dimarah. Ya interupsi. Saya punya hak. Ya. Jadi jangan hak saya dikebiri. Hari Senin nggak bisa bikin apa-apa saya. Ini aja saya paksain kemari. Tadinya kita minta hari Senin. Saya paksain kemari. Disuruh Sabtu Minggu orang kerja. Kalau nanti keluar kalimat yang kembali, saya bilang content of court lagi. Jadi yang wajar, ya. Jadi jangan, kecuali kalau perkara pra-peradilan kita udah tahu semua. Kalau mau pra-peradilan memang begitu aturan mainnya. Ini bukan pra-peradilan, persidangan biasa, bukan cepat. Jadi kami bisa hari Jumat, ya. Kalau yang mulia bersepakat bertiga, saya sendiri memang saya kalah. Tapi jangan itu yang dipergunakan. Pikirkan kemampuan kami. Kemampuan kami ya 1 minggu. Ini hak kami. Kalau haknya 1 minggu ya dikasih. Jangan dikebiri-kebiri. Hak kami aja banyak yang tidak dikasih. Untuk berobat, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oke. Tapi untuk ini tidak bisa. Jadi jangan dipaksakan yang tidak bisa dipaksakan. Gimana mau buat? 1 lembar aja bisa 1 hari baru jadi. Bagaimana mau hari Senin? Emang orang gak pergi gereja hari Minggu? Emangnya orang gak pergi gereja hari Sabtu? Emang hari Jumat orang gak pergi ke Jumatan? Harus dipertimbangkan juga. Tidak boleh hari agama dipakai. Jadi janganlah semua dianggap enteng. Tidak bisa. Jadi kalau dipaksakan hari Senin, jangan yang mulia. Saya minta tolong. Ya, itu adalah berarti yang mulia, kepentingan mulia aja yang pikirin. Kepentingan kami tidak. Di mana profesi kami? Itu hak namanya. Tolong dihargai. Ya, jadi hari Jumat. Tolong yang mulia, tolong yang mulia, saya interupsi lagi ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kami tetap hari Senin untuk tidak. Tolong yang mulia, nggak bisa yang mulia. Silakan bisa saja kalau nanti dalam berikutnya. Jangan begitu yang mulia. Nggak ada, tidak. Saya tidak bisa hari Senin. Hari Senin belum siap. Apa dipaksakan? Yang mulia mau bikin saya malu di depan klien saya nggak bisa bikin. Mau membuat saya malu. Yang mulia mau buat saya malu dengan persidangan hari Senin enggak siap. Majelis, saya tidak bisa. Silakan, mau tidak bisa atau tidak haknya sudah diberikan. Oh, tidak. Jangan begitu yang mulia. Jangan begitu yang mulia. Ya, jangan permalukan saya. Jangan permalukan saya yang mulia. Jangan permalukan saya yang mulia ya. Saya hari Senin belum siap. Hari Senin saya belum siap. Silakan masih. Sebentar dulu. Jangan diburu-buru yang mulia. Jangan diburu-buru yang mulia. Saya hari Senin tidak siap. Saya hari Senin tidak siap. Saya hari Senin tidak siap. Silakan, kalau nggak siap itu sudah haknya diberikan. Ya? Tidak, hak saya minta 1 minggu. Silakan, itu sudah disampaikan. Baik.
Lah, enggak bisa kita yang mulia. Tidak bisa kita yang mulia. Tidak bisa kita yang mulia. Jangan begitu yang mulia, ya. Jangan begitu yang mulia. Jadi hari Senin saya tidak siap. Silakan, itu haknya saudara. Saya minta hari Jumat. Sudah, silakan. Saya minta hari Jumat. Coba lihat. Tidak bisa. Saya minta hari apa? Jangan di hari Senin. Jadi saya tidak mampu. Saya tidak mampu hari Senin. Jangan yang mulia. Yang mulia, saya hari Senin tidak siap yang mulia. Jangan yang mulia. Hari Senin saya tidak siap. Hari Senin saya tidak siap yang mulia. Jangan dipaksakan. Karena yang buat saya. Ya. Jangan kehendaknya saja yang mulia. Jadi tolong kita berunding. Ya, jadi hari Senin saya belum siap. Ya. Apa saya dipermalukan di depan persidangan yang mulia? Akidah kami, ya, majelis dan musyawarah juga. Jadi nanti setelah hari Senin, hari Rabu kita putuskan, ya. Itu namanya mulia, tidak memberikan hak namanya yang mulia. Ya. Jangan yang mulia. Saya hari Senin tidak siap. Yang mulia. Jangan yang mulia.